Hai geng, kali ini kita bakal bahas game Zombie Plants. Flux ini game untuk 2-6 orang dengan waktu permainan palingan 5-15 menit lah. Di boxnya sih ditulis 10-40 menit, tapi gua rasa ini game sebenarnya nggak guna juga terlalu dipikirin jalannya lama-lama. Karena emang lucu-lucu aja, game-nya sangat sederhana. Pokoknya ikuti aja peraturan yang ada, ambil kartu, lalu mainkan. Flux ini serangkaian game konyol yang intinya sih sama aja cara mainnya, tapi berbagai tema-temanya yang berbeda bisa bikin kita cekikan sendiri. Misalnya Space Flux yang banyak trope science fiction dari Star Trek, Star Wars, dan sebagainya, atau Mad Flux yang maksa kita terotak dikit untuk menang. Sampai yang esoterik seperti Monty Python Flux yang banyak in-joke dan meta-joke-nya. Fantastic! Gua sendiri paling suka Zombie Flux, karena menurut gua dia yang paling bagus menggabungkan temanya dengan mekanik Creeper mereka. Di kebanyakan game Flux, Creeper itu cuma hal rese yang mengganggu. Tapi di Zombie Flux, dia benar-benar rame gara-gara pergerakan Creeper-nya dan banyak cara menggunakan Creeper untuk mencapai kemenangan. Mekanik permainan ini sangat sederhana. Peraturan dasarnya adalah pada turn kita ambil satu kartu dan lalu kita mainkan satu kartu. Tapi menariknya game ini adalah bahwa peraturan-peraturan permainan akan berubah-ubah sepanjang permainan. Misalnya, kita bisa jadi diharuskan mengambil 5 kartu atau harus memainkan 5 kartu. Bisa juga tidak boleh ada kartu sisa di tangan. Boleh memasang 2 gol pada saat yang bersamaan dan sebagainya. Kadang-kadang memang bakal jadi ramai banget tuh new rules yang aktif. Tapi bisa juga tiba-tiba ada yang memainkan kartu untuk membuang semua new rules tersebut. Oleh karena itulah, gamenya kadang-kadang seakan bikin puyeng gegara ada orang langsung mainin nyuruh sampai bejibun. Tapi seriously, ini game konyol banget kok. Nggak usah dikhawatir dan mainin aja kartu-kartu yang lucu itu. Menang kalah, pasti ketawa. Setupnya gampang banget nih, gengs. Pertama-tama, pisahin kartu basic rules yang belakangnya putih dan taruh terbuka di tengah meja. Lalu kocok aja semua kartu yang belakangnya hitam. Dan bagikan 3 kartu ke tiap pemain. Kalau ada yang dapat kartu Creeper Zombie, taruh saja di depan meja di depan pemain tersebut dan ambil 1 kartu lagi. Kemudian, tentukan pemain pertama secara acak. Atau bisa tanya siapa orang terakhir yang selamat dari sebuah zombie apocalypse. Basic rules selalu mengharuskan kita mengambil 1 kartu, tapi bisa aja ada new rules yang menambah dia jadi 2-5. Selain itu, bisa juga ada kondisi-kondisi lain yang menambah kartu yang harus diambil. Contohnya, dalam Zombie Flux ada new rules Adrenaline Bonus, yang mengharuskan kita mengambil 1 kartu tambahan bila kita punya zombie di depan kita. Yang perlu diingat adalah, tiap kali kita mengambil kartu Creeper, termasuk pas setup, dia langsung aja ditaruh di meja depan kita, dan kita ambil 1 kartu lagi untuk menggantikannya. Semua jenis kartu lain, kita simpan di tangan. Kemudian, kita harus memainkan kartu sejumlah yang disuruh di rules-nya. Lagi-lagi di sini, basic rules mengharuskan kita memainkan 1 kartu. Tapi ada juga new rules yang mengharuskan kita memainkan 2, 3, 5, atau bahkan semua kartu di tangan. Pokoknya, semua new rules di sini emang aneh-aneh dan lucu-lucu aja, jadi nggak usah terlalu dipikirin. Have fun aja. Permainan berakhir ketika ada pemain yang bisa memenuhi goal yang berlaku. Pada umumnya, kartu goal memerlukan kita untuk memiliki 2 kartu Creeper dan tidak boleh ada Creeper. Tapi ada berbagai new rules yang dapat memungkinkan kita untuk tetap menang walaupun kita memiliki Creepers. Beberapa goals di Zombie Flux malah membutuhkan kita untuk mempunyai berbagai jenis zombie. Contohnya adalah goal Zombie Baseball Team, yang memerlukan kita untuk memiliki 9 zombie Creeper dan sebuah kartu Keeper Baseball Bat. Game ini lumayan murah, cuma sekitar 280.000 lah untuk semua versinya, harganya sama, kira-kira segitu. Replay value-nya pasti tinggi banget karena tiap game pasti beda. Mungkin kalau dirimu dan teman-teman nggak terlalu suka game yang terasa luck-based atau random banget, akan kurang cocok. Tapi kalau demen take that, ngerjain lawan, atau mindset game-nya emang untuk lucu-lucuan aja, series game Flux pasti selalu bikin ketawa. So please try it out, kapan-kapan kita bisa atur jadwal main bareng.